Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video saya mengulas, react dan kritik ke atas sebuah kuliah Profesor Madya Dr. Abdul Manan yang berjudul Kepincangan Manhaj Akidah Tauhid 3. Dan ini adalah bahagian yang terakhir, bahagian 7 dan terakhir di mana saya akan mengulas penutup yang diberikan oleh Prof dalam kuliahnya itu. Ayuh kita tonton penutup tersebut. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Ha, kita harap ini antara kepincangan-kepincangan Tauhid 3. Selapis dah nampak. Tapi bila dihurai, nampaklah tepat masalah-masalah kekeliruannya itu. Itu saja yang saya rasa saya nak jelaskan malam ini supaya kita fahamlah. Kalau mana-mana rasa Tauhid 3 ni betul, nak amat, peganglah. Tapi kita khabar bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaedah Tauhid kita, kaedah Tauhid sifat 20. Itu menjadi pegangan kita. Baiklah, kita sudah pun menontonnya beberapa ulasan, react dan kritikan saya. Baiklah, jadi Prof menerangkan bagaimana kepincangan dan masalah kekeliruan tentang Tauhid 3 ni ya. Pada lapisan awal nampak macam okey, tapi if you go deeper ada kepincangan dan ada kekeliruan. Telah pun saya jelaskan dalam 6 video. Telah pun saya jelaskan dalam 6 video bahawa yang sebenarnya pincang ialah, yang sebenarnya keliru ialah, okey, dan saya telah jelaskan bukan sembang-sembang kosong tetapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ulasan kedua, Prof berkata mana-mana rasa Tauhid 3 ni betul, nak amal, nak pegang silakan. Ya betul. Saya mengamalkannya dan saya memegangnya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada mana-mana ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Allah apabila kita mentadaburnya. Melainkan kita akan menemui di sana adanya aspek rububiyah dan atau aspek uluhiyah dan atau aspek asma wa sifat. Saya ulangi lah, apabila kita mentadabur Al-Quran dan kita menemui mana-mana ayat yang berbicara tentang Allah atau Allah berbicara tentangnya, kita akan temui salah satu atau lebih daripada 3 aspek ini ya. Rububiyah, uluhiyah atau asma'u wa sifat. Tidak akan terlepasnya. Demikian juga kalau kita mentadabur, kalaulah istilah tadabur ni boleh juga digunakan untuk hadis, kalau kita mentadabur hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang Allah, kita akan menemui aspek rububiyah dan atau uluhiyah dan atau asma wa sifat di dalamnya ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat maklum bagi sesiapa yang mentadabur ataupun mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri alhamdulillah ada video yang menerangkan bagaimana dalam surah Al-Fatihah itu sendiri yang kita selalu baca, surah Al-Fatihah itu sendiri ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid al-asma wa sifat. Demikian juga kalau surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, surah terakhir dalam Al-Quran, surah An-Nas, di situ juga kita akan temui aspek rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Jadi tauhid 3 ni orang nak kritik macam mana pun, ia adalah sesuatu yang benar-benar berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah saya memegangnya, saya beramal dengannya dan juga saya menerangkannya kepada orang ramai. Saya tak perlu nak kritik sifat 20. Sebab bila menerangkan Tauhid 3 ni kepada orang ramai, sesiapa yang mahu menilainya dengan adil, dengan fikiran yang terbuka, maka dia akan dapat lihat betapa indahnya, betapa betulnya, betapa tepatnya 3 kaedah Tauhid ni dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi syirik. Para penonton yang dirahmati Allah, tidak cukup sekadar mentauhidkan Allah, tetapi kita juga hendaklah menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini akan ada yang berkata, ha, inilah Tauhid 3 ni, suka mensyirikkan umat Islam. Ha, inilah Tauhid 3 ni, suka mengkafirkan umat Islam. Para penonton yang dirahmati Allah, ini satu hujah yang
tak bijak lah kita kata ya. Saya bagi contoh. Katakanlah ada ustaz atau ustazah yang mengajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk kan. Apakah dengan itu kita nak kata ustaz ni tak ada kerja lain lah. Asyik nak batalkan wuduk orang saja. Kemudian ada ustaz atau ustazah yang mengajar perkara-perkara yang membatalkan solat. Apakah kita hendak kata ustazah ni tak ada kerja lain lah. Asyik nak batalkan solat orang saja. Kemudian ada diajar perkara-perkara membatalkan puasa ke, perkara-perkara membatalkan ihram ke, yang merosakkan umrah dan haji ke. Apakah kita akan menuduh orang yang mengajar sedemikian sebagai sengaja nak membatalkan ibadah umat Islam? Tak kan? Sebaliknya kita pun belajar supaya kita dapat pastikan ibadah kita itu adalah sah dan betul. Demikian juga dengan tauhid. Apabila kita belajar tauhid, kita kena tahu perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Apakah yang merosakkan tauhid? Yang merosakkan tauhid ialah syirik. Dan syirik ini berlaku dalam banyak bentuk. Ia bukan saja dalam berlaku dalam bentuk kalau orang tu sembah pokok atau sembah batu. Ia berlaku dalam pelbagai bentuk, cara, keyakinan, ucapan apa. Dan kita kena belajar supaya kita benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Bukan untuk mensyirikkan umat Islam. Okay, sebab kita ni, silibus kita, apabila kita belajar, saya pun dulu belajar agama di sekolah, kita fokus ataupun kita diajar ada perkara-perkara membatalkan wudu, membatalkan solat, puasa dan sebagainya. Tetapi perkara-perkara yang membatalkan tauhid, perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, kita tak belajar kan. Ha, sebab tu sekarang ni bila diajar dan ia termasuk dalam silibus tauhid 3 tu, orang kita macam terkejut kata, eh apa ni asyik nak mensyirikkan umat Islam? Padahal, kita kenalah tahu bila kita mentauhidkan Allah, kita kena tahu apakah akidah, apakah perbuatan yang boleh merosakkan tauhid tersebut. Baik, kemudian Prof menerangkan, ini sebagai ulasan yang ketiga pula, bahawa kaedah tauhid ahli sunnah wal jamaah ialah sifat 20. Okeylah, saya nak tanya kepada Prof. Saya tak naklah terus-terus tuduh pincanglah keliru apa. Kan kena batang hidung sendiri pula kan? Jadi kita tanya ya. Baik Prof, boleh tak bagi rujukan mana-mana imam muktabar, imam atau ulama besar? Okay? Jangan bawa syekh-syekh yang duduk kat kubur tu. Mana-mana imam besar yang berkata kaedah tauhid ahli sunnah wal jamaah ialah sifat 20. Boleh tak bagi rujukan? Jangan main dakwa begitu saja. Sebab macam saya kata, every Tom, Dick and Harry claims himself or herself as ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu, main claim saja. Tak ada apa-apa bukti, tak ada apa-apa rujukan. Dan dia tak selari pun dengan nama. Sebab nama ahli sunnah wal jamaah itu in the very first place, ialah mestilah orang itu, akidah dia, ibadah dia, perbuatan dia berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Ha, jadi saya tanya dulu. Kemudiannya, soalan yang kedua. Masuk smart tank kejap, Lazatul. Soalan yang kedua, dari aspek manakah sifat 20 itu dari boleh dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kaedah tauhid ahli sunnah wal jamaah ialah sifat 20. Okey? Baik, saya faham bahawa sifat 20 tu adalah rumusan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis kan. Tapi apabila nak dikatakan sifat 20, kita tak boleh mensifatkan Allah dengan satu sifat yang Allah tidak sifati dirinya. Saya tanya saja, adakah Allah mensifati dirinya sebagai wujud? Ada tak Allah mensifati dirinya sebagai qidam dan sebagainya? Ada ke tak ada? Atau itu adalah rumusan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis? Kalau rumusan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berbeza, okey. Kita tak boleh kata itu sifat Allah. Tetapi kita berkata ciri-ciri Allah. Ha, okay? 20 ciri-ciri Allah sebagai contoh. 20 kaedah mengenal Allah. 20 ciri-ciri Allah. Yang itu okeylah. Tapi bila kata-kata sifat, sifat Allah, maka kita hendaklah mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya. Kita tidak boleh membuat satu istilah sendiri sebagai qidam, lalu berkata itu adalah sifat Allah. Padahal Allah tidak pernah mensifati dirinya dengan sifat qidam. Okay. Ha, nampak tu? Dari aspek nama, dari aspek istilah dan nama je pun dah kantoi dah. Okay? Ha, jadi,
Banyaklah sebenarnya yang boleh dikritik tentang sifat 20 tu. Tetapi saya tidak mahu melakukan sedemikian kerana melakukan sedemikian bererti saya ni meletakkan diri saya sama level dengan level yang rendah kepada tak nak sebut lah kan. Okey, cukup bagi kita menerangkan tauhid 3 ni dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, orang akan tertarik dan mengikutinya ya. Okey, kemudiannya Prof juga berkatakan kaedah tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah ialah sifat 20. Okey. Saya ni difahamkan ataupun sikit-sikit saya kaji, sifat 20 ini diformulate, dirumuskan oleh Imam As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijrah. Senang kira kurung ke 9 Hijrah lah. Okey. Dan sifat ni, sifat-sifat ni, mula-mula dikatakan mula-mula 7. Lepas tu berkembang jadi 13. Lepas tu 20. Lepas tu kalau nak lebih detail apa semua, ada 50 totalnya. Tapi yang penting untuk tahu, 20. Okay? Alright. Jadi, sifat-sifat Allah ni boleh berkembang ya? Mula-mula 7. Lepas tu 13. Lepas tu 20. Okay? Tak nampak macam pelik lain macam ke? Okay, saya tak berkata sifat Allah terbatas kepada 20. Sebab mereka yang mengaji sifat 20 pun tidak berkata sifat Allah ni terhad kepada 20. Cumanya, bila you all belajar sifat-sifat Allah ni, mula-mula belajar 7 je. Lepas tu belajar 13. Lepas tu belajar 20. Macam mana tu? Okey, kemudian, memandangkan Imam As-Sanusi yang merumuskan sifat 20 ni, dan beliau kurun ke 9 Hijrah, yang umat Islam, para ulama, para imam sebelum Imam As-Sanusi tu, dia orang ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Kan? Jadi, senang-senang nak claim, orang senang-senang nak claim, yang mereka yang berpegang kepada tauhid sifat 20 ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tanpa disedari, Prof telah mengeluarkan sekian banyak umat Islam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan sebab kalau betul sifat 20 ini ialah kurun ke-9 oleh Imam As-Sanusi, yang sebelum-sebelum Imam As-Sanusi tu, mereka ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Kan, jadi nampak sangat, selalunya yang dituduh ni kononnya Wahabi yang suka mengeluarkan orang daripada sunnah wal jamaah, suka mengeluarkan orang daripada Islam apa semua. Sekarang ni tengok siapa yang sebenarnya mengeluarkan. Okey. Jadi saya bertanya dulu, mungkin sesiapa lain yang lebih arif boleh menjawabnya ya. Sebab kita macam saya kata tadi, tak nak terus-terus tuduh kepincangan. Nanti kena pula kan. Jadi kita tanya dulu. Baiklah, demikian sedikit ulasan saya sebagai penutup kepada siri react ini. Baik, demikian ulasan dan react saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.